buat yang lain. Ini jompi tu apa? Jompi ni macam yang permi ni semua bayar melalui jompi. Jompi di permi. Assalamualaikum. Ni pantai ni. Pantai apa ni? Panjang ni. Kurang-kurang dekat 6 km, 5 km atau 6 km ni. Terus sana tu. Panjang dia punya pantai ni. Dia punya pasir pantai ni tengok ha. Oh, halus ya. Dia punya pantai pasir ni. Memang halus. Bersih ya. Walaupun pantai bersih tapi tengoklah kawasan ni. Orang yang berkhemah, orang yang datang dekat sini langsung tak ada tanggungjawab lah nak bawa balik sampah lepas berkhemah ataupun berkempen dekat sini. Tengok botol-botol dekat sini. Tak tahulah kenapa tak nak bawa balik ni sampah-sampah. Memang sampah ni bukan 100% orang yang kempen sini, tapi kita nak cakap tentang apa ni, tanggungjawab ni, jaga kita punya alam sekitar. Tengok kempen, tengok sampah berapa banyak ni. Tengok bendera tinggal kempen boleh dengan tali-talinya. Tengoklah macam mana peralatan kemah, peralatan pancin semua canggih, tapi pemikiran segelintir orang yang tak ada tanggungjawab ni, dia tak canggih pemikiran dia. Pantai dah bersih dah dia punya tu, halus saja dia punya pasir, tapi tengoklah sampah buat berkemah semua tinggal sini dengan tali. Oi, kalau ceritakan dialah handai kemah, dialah handai mancin, alat canggih, tapi pemikiran tak canggih lah. Steady lah. Kita ada rasa tanggungjawab tengok sampah-sampah ni. Hari ni kita jadah nak mancing. Tapi sebelum mancing kita cari iat-iat ataupun kita panggil undur-undur ataupun kita panggil ibu remih pun ada orang panggil. Iat-iat ni dia di tepi pantai lah. Maknanya kalau ombak datang tu kita gunakan sauk. Dalam pasir tu nanti dia akan ada iat-iat tu. Kita tak perlu nyelam lah. Maknanya kita tepi pantai tu, maknanya kita sauk je iat-iat tu. Okey, saya pun tak nak cakap panjang lebar. Jom kita cari. Panjang dia punya pantai ni. Ini kita mencari iat-iat tu guna inilah. Apa ni, kipas ni. Ini kita nak mancing sekarang ni. Ini kita hasil yang kita cari ni. Iat-iat. Ni dia iat-iat. Banyak. Kita ambil sekadar yang perlu aja. Tak perlu nak banyak-banyak. Tengok dia bergerak-gerak. Ini iat-iat ni ada yang lembik. Ini lembik. Ini sesuai untuk buat umpan ni. Dia lembik. Kalau yang ini keras kulit dia. Yang ini keras. Dia punya kulit.
Yang lembut ni kita buat umpan lah. Boleh buat umpan pancin. Ni lembut lah. Dia ada yang keras, ada yang lembut. Apa benda pun ada yang keras, ada yang lembut. Mana ada keras je, mana ada lembut aja. Mesti seimbang. Sekali sauk ni kita ni ha dapat ni. Sekali kita sauk apa ni dalam tepi pantai ni. Oh ni. Pantai banyak ni. Sekali sauk ni. Putih oh. Niat-niat ni kita masa kalau kita nak cari dia masa ombak datang tu, masa air nak turun, masa air nak turun keluar, masa tu kita sawak, masa tu banyak. Kalau kita tak ikut ini kan dia kurang lah. Tapi bila air tu datang, ombak-ombak, kita panggil ombak, ombak datang tu, dia nak turun tu, masa tu kita sawak melawan ombak tu. Banyak dapat. Tapi tengok juga tempat dia, kadang-kadang tempat tu tak ada. Pantai kalau bersih dia banyak. Kalau banyak pencemaran dia banyak matilah, dah tak ada dah nanti. Itu penting jaga pantai kita tu. Okey, alhamdulillah hari ni selesai dah kita mencari yat-yat di pantai Pasir Panjang Segari. Kita ambil setakat yang mana perlu untuk makan je lah. Kalau siapa nak mencari boleh. Kalau sesuai datang, kalau air-air surut lah. Air surut sesuai. Sebab dia punya pantai tu terus ke tengah sikit. Bila ke tengah dia banyak sikit lah. Apa-apa hal pun yang paling penting, tolong kita semualah, termasuk saya, kita jaga kebersihan pantai kita ni. Sebab pantai tu khazanah untuk anak cucu sikit kita nanti. Kalau kotor, kalau tercemar, anak cucu nanti salahkan kita. Okey, assalamualaikum dan salam oras. Yat-yat ni kena buang basuh dulu, kena buang dia punya pasir halus-halus tu. Sarah dah selesai ha, berketul-ketul ha. Ini memang mantap lah. Kita berketul-ketul kita buat, boleh patah-patah kan. Kita dah selesai dah. Sudah selesai dah boring dah. Kita dah selesaikan dia berketul-ketul ni. Dah goreng tadi. Sedap pun. Rangup. Lepas tu rasa udang ada. Rasa sotong ada.
Tapi dengan syarat tepung ni tepung pedas lah. Jadi, memang sedap lah. Okey, kalau macam mana tahu nak cari apa ni iat-iat ni, jom tengok video macam mana saya cari tadi. Okey, jom kita tengok video. Wail lain. Ini jompi tu apa? Jompi ni macam yang permi ni semua bayar melalui jompi. Jompi di permi. Assalamualaikum. Ni pantai ni. Pantai apa ni? Panjang ni. Kurang-kurang dekat 6 km, 5 km atau 6 km ni. Terus sana tu. Panjang dia punya pantai ni. Dia punya pasir pantai ni tengok ha. Oh, halus ya. Dia punya pantai pasir ni memang halus. Bersih ya. Walaupun pantai bersih, tapi tengoklah kawasan ni. Orang yang berkemah, orang yang datang dekat sini langsung tak ada tanggungjawab lah nak bawa, nak bawa balik sampah lepas berkemah ataupun berkempen dekat sini. Tengok botol-botol dekat sini. Tak tahulah kenapa tak nak bawa balik ni sampah-sampah. Memang sampah ni bukan 100% orang yang kempen sini. Tapi kita nak cakap tentang apa ni, tanggungjawab ni, jaga kita punya alam sekitar. Tengok kempen, tengok sampah berapa banyak ni. Tengok bendera tinggal. Kempen boleh dengan tali-talinya. Tengoklah macam mana. Peralatan kemah, peralatan pancin semua canggih. Tapi pemikiran segelintir orang yang tak ada tanggungjawab ni, dia tak canggih pemikiran dia. Pantai dah bersih dah dia punya tu. Halus saja dia punya pasir. Tapi tengoklah sampah buat berkemah semua tinggal sini dengan tali. Oi, kalau ceritakan dialah handai kemah, dialah handai mancin, alat canggih. Tapi pemikiran tak canggih lah. Steady lah. Kita ada rasa tanggungjawab tengok sampah-sampah ni. Hari ni kita jadah nak mancin. Tapi sebelum mancin, kita cari iat-iat ataupun kita panggil undur-undur ataupun kita panggil ibu remis pun ada orang panggil. Iat-iat ni dia di tepi pantai lah. Maksudnya kalau ombak datang tu, kita gunakan sauk. Dalam pasir tu nanti dia akan ada iat-iat tu. Kita tak perlu nyelam lah. Maksudnya kita tepi pantai tu, maksudnya kita sauk je iat-iat tu. Okey, saya pun tak nak cakap panjang lebar. Jom kita cari. Panjang dia punya pantai ni. Ini kita mencari iat-iat tu guna inilah. Apa ni, kipas ni. Ini kita nak mancing sekarang ni.
Ini kita hasil yang kita cari ni. Iat-iat. Ni dia iat-iat. Oh, banyak. Kita ambil sekadar yang perlu aja. Tak perlu nak banyak-banyak. Tengok dia bergerak-gerak. Ini iat-iat ni ada yang lembik. Ini lembik. Ini sesuai untuk buat umpan ni. Dia lembik. Kalau yang ini keras kulit dia. Yang ini keras. Dia punya kulit. Yang lembut ni kita buat umpan lah. Boleh buat umpan pancin. Ni lembut lah. Dia ada yang keras, ada yang lembut. Apa benda pun ada yang keras, ada yang lembut. Mana ada keras je, mana ada lembut aja. Mesti seimbang. Sekali sauk ni kita ni dapat ni. Sekali kita sauk apa ni dalam tepi pantai ni. Niat-niat ni kita masa kalau kita nak cari dia masa ombak datang tu, masa air nak turun, masa air nak turun keluar, masa tu kita sawak. Masa tu banyak. Kalau kita tak ikut ini kan dia kurang lah. Tapi bila air tu datang, ombak-ombak, kita panggil ombak, ombak datang tu, dia nak turun tu, masa tu kita sawak melawan ombak tu. Banyak dapat. Tapi tengok juga tempat dia. Kadang-kadang tempat tu tak ada. Pantai kalau bersih, dia banyak. Kalau banyak pencemaran, dia banyak matilah. Dah tak ada dah nanti. Itu penting jaga pantai kita tu. Okey, alhamdulillah hari ni selesai dah kita mencari iat-iat di pantai Pasir Panjang Segari. Kita ambil setakat yang mana perlu untuk makan je lah. Kalau siapa nak mencari, boleh. Kalau sesuai datang, kalau air-air surut lah. Air surut sesuai. Sebab dia punya pantai tu terus ke tengah sikit. Bila ke tengah, dia banyak sikit lah. Apa-apa hal pun, yang paling penting, tolong kita semualah, termasuk saya, kita jaga kebersihan pantai kita ni. Sebab pantai tu khazanah untuk anak cucu cicit kita nanti. Kalau kotor, kalau tercemar, anak cucu nanti salahkan kita. Okey, assalamualaikum dan salam oras.